Perilaku keji pasukan Israel masih terus dilakukan baru-baru ini. Bukti kejinya pasukan tentara Israel tersebut dilakukan kepada warga sipil Palestina menjadi viral di dunia maya. Terbaru, viral sebuah video memperlihatkan pasukan tentara Israel menganiaya seorang pemuda Palestina. Mereka mengikat pemuda yang sekarat penuh luka tembak tersebut di atas kap mobil militer Israel. Peristiwa itu terjadi di lingkungan Jabriyat, tepi barat, setelah tentara Israel mengepung sebuah rumah pada Sabtu 22 Juni 2024. Mobil jeep itu melewati jalan-jalan di Jenin di tengah penggerebekan tentara Israel. Menurut saksi mata, tentara Israel sengaja menggunakan warga yang terluka itu sebagai tameng untuk keluar dari daerah tersebut. Karena kekhawatiran mereka mendapat serangan dari para pejuang Palestina.